Sebelum menonton, please subscribe, like, share, and comment. Selamat menonton! Bronze Canyon Semarang. Ya, kali ini saya akan menuju ke sana. Inilah jembatan untuk menuju ke Bronze Canyon. Setelah bertemu jembatan ini, kita tinggal menyusuri jalan saja. Pastikan kendaraan Anda kondisi baik. Hindari menggunakan kendaraan ceper karena jalan ini bergelombang dan berdebu. Inilah kondisi Bronze Canyon sekarang. Saat ini bulan Juli 2019. Kegiatan tambang masih beroperasi. Inilah himbauan pada papan di Bronze Canyon bahwa Bronze Canyon bukanlah tempat wisata, teman-teman. Tips untuk datang ke sini sebaiknya gunakan masker dan jangan pada waktu siang hari karena akan panas banget. Wow, lihat Gunung Arang terlihat dari sini.
saya tidak melewati jalan yang dilalui pertama kali. Saya akan melalui jalur lain, yaitu melewati perkampungan warga Rawasari. Jalan ini lebih bagus dari jalan yang berangkat tadi.